Posisi yang berat tadi itu kesini nih, mesin tunggal. Mesin tunggal. Ini di bagian speed yang tadi tuh. Ini motor apa? Ini mah motor NMAX. Tapi sama bentuknya kayak gini, sama. Cuman ini mah kan lebih gede. Oh iya. Oh, dalam sih. Nah itu bisa sampai perawatannya nggak masuk sistem, jadi daftar manual. Tapi aja. Daya Yamaha sih, tapi nggak tahu setiap bodi sih. Soalnya kalau misalkan servis, kalau itu masuk di Yamaha semuanya aja. Misalkan ah servis di Yamaha yang Soekarno Hatta, yang historinya masuk ke sini. Itu jadi yang aus tuh drat ininya nih, sama drat ini nih. Oh, ini aus. Ini. Jadi itu mah harus satu set ganti segini. Oh, segini seberapa? Kalau untuk motor AAT kurang lebih sekitar 6 sampai 700-an. Tapi prosesnya pemasangannya lumayan lama. Oh, lama ya? Itulah. Itu biar lebih aman ya. Kumahanya berat harganya? Itu juga informasi sih ya. Eh bagusnya dia belah atau arjen atau gimana itu arti belah? Kalau disebut arjen, nah kita kan gak bisa ini kuatnya sampai kapan kalau diakalin kayak gitu. Takutnya lepas dibanting ke yang lain kan. Oh iya, baik. Nah, ya. Sama si A-nya juga kan, misalkan mau dipakai jauh nih, nah itu gak sarannya. Kalau di sini mah tetap diinfoin dulu. Kalau solusi baiknya gimana ya diganti, kalau di drag ulang banyak yang lepas-lepas sendiri ya. Kita nggak mau ambil resiko gitu. Nah ini juga kan misalkan dipasang lagi jadi apa-apain suaranya masih ada, nah itu juga belum tentu aman untuk kedepannya. Jadi situ yang masalah suara itu dari situ doang ya. Nah itu biasanya dibelah kayak gini nih dilepas. Nah itu juga kan udah baru ketahuan segini aja yang rusak. Nah ini kenapa motor ini? Kalau ini mah kebanjiran. Oh ini kebanjiran? Jadi bersihin semua? Iya diganti plus ininya juga. Ini diganti? Iya. Kenapa? Diganti juga. Karena kalau udah kebanjiran mah, kalau dipasang lagi gak akan ya, gak akan bener. Nah historia mah itu mah bukan karena kebanjiran, tapi karena faktor usia juga. Belum pernah ganti kalau saya lihat histori. Dari kebelakang-belakangnya juga gimana? Yang usia ya, ada waktunya. Sama pemasangannya bisa. Itu kira-kira kalau diganti berapa jam, Mas? Enggak jam sih, ditinggal. Oh, tinggal. Semalam. Kalau semalam enggak, bukan semalam sih. Jadi gini nih kalau untuk estimasi pengerjaannya, kita bongkar nih. Kita estimasi apa aja yang kebutuhan motor si A-nya. Contoh udah muncul lah, ini sesuai kebutuhan motor A-nya. Nah kita cek barangnya ready nggak? Takutnya masih ada yang dalam perjalanan. Ada yang turun mesin, yang belah mesin, udah motor A doang gitu. Ini juga sih sama. Oh yang turun mesin maksudnya? Jadi kalau misalkan ready barangnya semua, yang sesuai kebutuhan ya. Itu saya minta 3 hari. Buat pembongkaran, pemasangan, pembersihan, sama pengecekan ulang, pengetesan ulang. Kalau tinggal aman, udah enak, ya tinggal berani ngasihnya. Kalau seharian harus beresnya, nggak ada yang sanggup, semua bengkel juga. Gitu. Estimasinya berapa kalau diganti? Nah, kalau diganti bisa, kalau pastinya mah setelah dibongkar ya. Kalau di estimasi kasar ditebak mah, kurang lebih bisa sampai 25-an. 2,5 juta. Itu udah sama jasa, sama oli, sama packing-packing kayak gini. Jadi juga di motor A pasti ada, cuman wajib ganti. Kenapa? Karena bakal dipres yang mesin dulu. Kalau dipasang lagi nanti bocor. Ya. Tapi itu bocor, ada bocor ke sekarang? Belum. Karena belum dibongkar. Kalau dibongkar pasti ada yang harus diganti. Kalau jadi ketahuan ya? Ketahuan. Biar amannya sih A gitu. Kalau misalkan nanti dulu, ya boleh sih. Cuman saya nggak ngejamin aman. Soalnya udah disalin. Nggak masuk record. Kalau masuk record mah ketahuan. Ini kenapa servis speed-nya kapan. Kalau terakhir servisnya emang betul di sini, cuman setahun setengah ke belakang. Berarti yang sekarang nggak catet ya, setiap body ya? Nggak catet. Nggak tahu kayaknya manual.
Boleh, tapi diinformasikan lagi ke yang di sana, ini cara ngatasinya gimana? Boleh. Mau lanjut di sini? Boleh. Itu mah lebih ke kenyamanan si A-nya sih. Kalau kita mah kan cuma menginformasikan aja. Kita juga kan menggantinya enggak semua segala diganti. Jadi yang sesuai kebutuhannya juga gitu. Iya sih, paling itu mah jangan dulu lah yang sim-sim. Paling diakalin dulu. Akal itu gimana itu, Pak? Ya, dilem lagi seperti ini. Cuman, nah itu tuh saya nggak bisa mastiin buat sampai kapannya gitu. Gimana tuh, Pak? Soalnya udah bunyi juga. Udah bunyi juga. Kalau masalah mesin mah kan itu semua berhubungan. Ya, ada yang masalah satu sampai lepas atau gimana, ya kena semuanya. Ya, paling diakalin dulu aja, ya? Boleh, boleh. Mari, ya. Ayo ganti oli udah tadi, A. Ganti oli, belum ini informasi ini ke dulu aja. Soalnya itu fatal gitu kalau nggak diinformasiin. Eh, itu ada sisa nggak olinya? Olinya atau sambil pas? Dibuka. Nah, ini sambil dibuka, nanti saya informasikan kembali, Pak. Oh, ya. Nanti kalau misalkan ada sisa masukin ke gardan aja. Oh. Kalau misalkan ada sisa. Sisa dari oli yang baru? Heeh. Udah enggak ada sih. Udah pas ya? Udah pas 800. Kalau NMAX mah kan beli seliter, seharusnya kan masuk sini. Kalau NMAX kan 900 tuh mesin. Mesin. Tapi NMAX iya, kalau NMAX kalau ini mah kan pas ininya ya? 200. Itu 200. Eh maaf 100 940 10. Itu 800. Ini masih bagus enggak si ininya? Dicek. Nah, ini kan perlu informasi ini aja. Nanti kalau misalkan ada informasi lainnya, saya panggil lagi sih. Oh iya, siap. Paling itu tadinya mau informasi ini nih. Pas diakalin, di lem. Ya, kita lem juga gitu. Soalnya kalau di sini mah, ya, sarannya diganti biar lebih aman. Kalau udah diginiin mah banyak yang kejadian. Kejadian yang lepas. Kejadian yang lepas. Lepas? Lepas. Di jalan waktu di jalan, waktu dipakai. Pas ininya langsung banting gitu. Jadi itu juga nggak bisa ditentuin, misalkan oh ini kan seminggu lagi lepas, enggak, saya nggak bisa ngejamin gitu. Bisa kuat, bisa nggak kuat. Nah ini mungkin kebetulan kuat dari sananya. Oh. Terakhir di setiap budi berapa bulan belakangan? Oktober. Oktober. Tapi dia nggak bilang ini sih, nggak bilang kayak gini. Nah ya. Ini wajib ya harusnya diinformasiin. Takutnya kan jadi miskomunikasi dengan kita juga. Saya lihat historinya juga. Ada catat juga nggak? Iya, bisa saya catatin. Kira-kira manual. Nah itu kurang tahu nih. Kurang tahu kalau ada label Yamaha tapi nggak masuk sistem. Kalian juga boleh bertanya, ini kenapa nggak masuk sistem? Ya. Juga ada sistem. Kalau biar ngecek ada sistemnya atau enggaknya, tinggal download aplikasi My Yamaha aja. Ya, Yamaha. My Yamaha kan itu record history servisnya itu langsung masuk ke A-nya. Contoh nih A servis di sini masuk ke historinya. Siapa tanya ke belakang juga masuk. Jadi tahu gitu ada catatan bahwasannya motor A ini ada bermasalah dari ininya. Misalkan nggak ada pergantian pun kita catetin. Kayak ini nih, kan ini udah haus. Nggak diganti, misalkan diakalin dulu, boleh gitu ya. Cuman tetap jadi catatan buat kita. Sebelumnya servis hari ini gitu ya. Itu udah diinformasikan ada yang aus yang emang sarannya diganti. Cuman masih dipantau sarannya mah, jangan dipakai dulu jauh. Kayak gitu catatannya. Mau jepur op 5 belum? Oh, bautnya kurang. Bautnya? Baut ini tutup. Ada yang patah juga. Ada yang patah di dalam. Ini ya? Patah. Nah, ini mah udah nggak bisa dipapain ya? Iya, cuma tembok. Paling 1, 2, 3. Yang kurang yang mana? Cuman ada. Kalau mau dikumpulin boleh, cuman ada yang nggak bisa kekumpulin kayak ini kan patah di dalam. Ini kan patah. Patah. 1, 2, 3. Oh yang tengah juga nggak ada. Patah. Kalau mau ditambahin boleh, nanti kita tambahin. Buat kelengkapan baut aja sih. Nah kayak ini nih, udah pada nggak ada. Ya ini bisa coplok kan. Paling diakalin dulu. Siap. Boleh, nanti saya coba akalin dulu semaksimal mungkin. Tinggal ditunggu kembali. Oke. Masih A. Mari, siap A.